Penyanyi pop di Afghanistan berhasil meninggalkan ibu kota di tengah kekhawatiran setelah dikuasai Taliban. Juri The Voice Afghanistan Ariana Said memberitahu di Instagram bahwa ia baik-baik saja setelah meninggalkan negara itu pada Rabu 18 Agustus 2021. Penyanyi pop tersebut kemudian mengunggah kabar terbaru ia telah terbang menuju ibu kota Turki. Foto lain menunjukkan Said berada di Bandara Kabul bersama dengan suaminya, seorang produser bernama Hasib Said. Mereka juga terlihat di atas pesawat militer Angkatan Udara Amerika Serikat mengenakan masker saat menuju ke Doha di Qatar. Dilansir The Sun, Said pertama kali meninggalkan tanah airnya di Afghanistan ketika dia baru berusia 8 tahun. Ia dan keluarganya menetap di Swiss dan kemudian di London pada tahun 2000. Setelah dia menjadi bintang, Said kerap mengunjungi Afghanistan di mana hidupnya terancam. Tampil di The Voice tanpa jilbab, Said mengatakan bahwa para mullah atau pemimpin masjid telah mengancam hidupnya.